Oh, damn. Like what the fuck is this? I don't like the Sigma is press like press external buttons and like off the top of the tile like the three calls and what? Alt shift buttons that you can tell me when faster easy calls. Here index stiff is the pan right all ties. What the fuck? I can't even leave them the same tile twice. You get stuck with me and we'll try. Successfully inserted, of course. Click on range. Ship 5.8. To the level plates can destroy your avatar. You can use range to answer 10 into 5 during the super frames. Alright. I see. I can do this. Shut up. Immersion, of course. Astaga, gak bisa. Selamat malam kafe, jangan lupa minum saat yang cukup dan makan teratur. Thank you banget Ripchan Ribbon. Wow, keren banget gamenya. Gak emang gak keren sama sekali ini, gak jelas. Gue juga gak ngerti kenapa streaming game ini. Gue bener-bener gak ngerti. Gak jelas, gak ada. Ini mah bukan keren gamenya. Game gak jelas gini, apa tolong ini gua gak ngerti. Ini jadi game sih kudu dimerahin semua. Oh my god.
gamenya tuh kudu dimerahin semua, terus gua nggak ngerti kenapa artnya disgusting banget. Cafe download game ini di mana? Di mana ya? Gua itu demen nonton YouTube video channelnya Alpha Beta Gamer. Dia sering main game horror yang absurd kayak gini, dan gua taunya dari situ. Dan kayaknya konten gua kedepannya bakal stream game-game absurd kayak gini lagi. Oh my god. Ya ampun. Duh, gagal. Ya. Game absurd, ya gue juga suka kok, gue sama game-game yang kalau Ripchan demen game absurd, coba deh nge-search creepypasta. Itu creepypasta itu penuh bukan apa ya, game sih, cuman kayak cerita-cerita horror yang absurd. Anjir lah, susah banget ternyata. Saatnya jamnya muncul bikin kaget, yoi. Matanya itu loh, matanya pas melemparnya itu loh, gua susah ngindarin. Nah ini loh, matanya ini loh, suka bikin kaget. Jump scare. Oh tidak. Ini suara karakternya lucu banget dah. Tadi channelnya apa kak buat game absurd? Bentar. Alpha Beta Gamer ini gua kebe. Alpha Beta Gamer. Tuh gua demen banget. Gua kalau streaming biar beda sama fitur lain, streamingnya konten kayak gini aja kali ya. Lagi gitu yang main game kayak gini. Ih, untung aja. Nice. Stream gini kak, nah, bagus ya. Gua. Aduh, susah anjir. Bagus stream game gini kak. Iya bagus. Ya. Absurd aja gitu gua beda sendiri jadi. Yang lain mah streamnya pada TikTok, karaoke. Gua sendiri ini yang absurd apa?
mixer kayak gini, gua nggak jelas. Ah, iya benar-benar banget. Kakak main game yang ada XC-nya, iya. Itu bisa dibilang game-game creepypasta. Contohnya kan kayak Sonic.exe atau enggak Mario.exe, itu emang creepypasta biasanya suka kayak gitu. Matanya agak annoying banget. Lebih annoying suara ini, suara karakternya ini loh. Gak jelas banget. Ya ampun. What the f- oh, time's up. Kudu mikirnya cepet ini mah. Juga annoying. Nice. Ini loh suara. Nih, ini dia. Halo. Mata basah. Itu nih. Aduh salah. Aduh salah. Immersion, baptism, obedience. Step 3. Prepare for escape. Nothing can stop him. Eee! What the fuck's that? Eee, disgusting.
Ya, am. Ya Allah, ngapain pakai? Aduh. Ish. Baru juga. Like what the fuck, man? Loh. Nice. And submission. Alright. What's that? Seriously. Watch out, your vision is being obstructed. Sick and like. Okay. Gimana sih? Gustino Agung. Yeah.
salah. Successful insertion. Yeah.
Please. Please dong. Ya. Yes. Conformity. The grossest is more ordinary than you thought. Unveiled reality. Ya ampun, ini apa aja sih ya, Gusti. Nah. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me right now? Ya anjir, kok rasis. Mana saya tahu ini emang kayaknya random banget. Kayaknya ini bukan rasis ya, cuman apa ya, game-nya satanisme gini. Astaga. Ini gua bakal di ini enggak ya? Bakal di ban sama YouTube enggak ya? Stream kayak gini. Enggak lah ya. Malam Tans ini. Halo Bunga, selamat malam. Untung Ben gak nge-stream ini. Bejir, game apaan nih? Nama gamenya Stigma. Cuman ya, gamenya game creepypasta gitu. Emang random banget, gak jelas ya. Ayo lo, salah orang ya. Salah orang yuk. Ih, malu banget sih ya jadi bunga mah. Buat nyates ini pasti. Gak tahu ya. Grafiknya bagus. Grafik kayak gini kamu bilang bagus. Grafik setan seperti ini. Banget iya, maaf kalau jadi bunga mah pulang aja lah nyebut nama orang salah. Ya udah sih, nggak apa-apa, slow sih. Icons of the man will fall. Jir, kaget dong ya Gusti, tolong ya Pak. Seni lah ngusir. Enggak kok, enggak, bercanda. Senang banget kalau ada data yang random banget. Gak jelas. Seni, iya benar sih seni. Cuman ya, seninya gak jelas gini. Astaga. Oh my god. Pakai kok. Enggak gitu. Nah, lo salah kan? Ini kan karakter kita nih, yang hitam. Oh, hitam sih, yang merah-merah ini. Yang ngikok-ngikok ini loh. Itu mesti mewarnain merah semua lantainya yang warna hitam. Cuman
ya dibalut dengan art-art yang grotes, yang gor-gor gini. Cuman emang gak jelas gini ininya. Makasih nih cara keluarnya. Dari tadi tuh yang random banget ini artnya itu loh. Tuh. I mean like what the fuck is this? Dimerahin semua lantai warna hitamnya. Kak Faye suka gore, suka sih. Bukan gore-nya sih sebenarnya, cuman suka creepy pasta atau creepy pasta kayak cerita horor gitu loh. Cuman anehnya gua enggak suka game horror yang ada jump scare-nya gitu. Contoh Phasmophobia, Dread Out atau segala macamnya itu. Cuman kalau game-game creepypasta yang game-nya temanya horror cuman psikologi, itu gua demen banget. Jadi enggak demen horror yang ada jump scare-nya gitu. Ih, Justino Agung. Gak terlalu kuat dengan jumpscare, tapi game creepypasta kayak gini keren. Yoi, sama, gua juga gitu. Gua juga benar-benar gak suka game jumpscare yang ya biasa. Red Out dan segala macamnya. Cuman ya game yang kayak gini gua tuh demen. Karena ada misterinya gitu yang kita penasaran. Gua demen banget kalau game-nya absurd banget. Itu levelnya berhasil aja katanya successful insertion, artinya berhasil menyuntik, memasuki apa. Akhirnya yang buat game seperti ini biasanya dikasihkan di mana ya? Biasanya sih di game jolt namanya. Game jolt bukan sih ya, game jolt itu biasanya ada game-game indie horror. Yang game-game indie horror ini biasanya ya absurd kayak gini lah. Ngerti gue juga. Good truck to mine, sometimes walking is better than running. Oh my god.
ada yang terbang-terbang sih. Benar-benar absurd. Wah, terakhir nih. Worship. Sembah. Save the memory chromosomes, destroy the cult perversion and evolve. Kalian betah sih nonton game gak jelas kayak gini. Gua yang main aja mulai goblok. Gua yang main aja mulai stress. Malam ganteng, malam juga lo mahal lo. Apa kabar? Kangen kamu. Game apa pula ini? Gak tau, gue juga like game semacam Big Pasta mungkin. Game horror. Cuman gamenya katanya dibikin oleh suatu kultisme, satanisme. Terus ya, nama-nama levelnya aja gak jelas tuh. Immersion, Baptism, Obedience, terus Abstinence, Submission, Conformity, Sacrifice, Anxiety, Worship, Game Wibu Psikotes. Yoi, mungkin orang-orang psikopat kudu main game ini kali ya. Aku suka art gamenya, memanjakan mata. Wuset, Rincan psikopat ya. Ini bener-bener daging-daging gak jelas. Oh my fucking god, for fuck's sake. Jadi gamenya itu mesti ngemerahin seluruh kotak-kotak hitam yang ada di sini. Purpose-nya buat apa? Nggak tahu gue. Nggak ngerti game ini apa. Kok lu main game kayak gini sih? Ya, nggak tahu gue juga. Mainnya udah kalah. Nggak ngerti. Orang juga nggak ada. Oh my god. Ih, goblok. Aduh, gak bisa balik.
Dah ya ganteng mau lanjut di geng, silahkan. Dadah, thank you, lo sudah mampir. Step gue yang kasih nomem. Dadah lo, ma. Gue tamatin dulu, baru gue end stream. Gak tamat, gak end stream. Ntar lagi tamat. Ah, goblok. Okay, what the fuck is this shit? Oh my god. Apa coba tadi tuh? Tamashi. Join the program, take the last test to enter our experimental program. Solve the coagula. Anjir ini apaan? The mind. The body. The soul. Ini body, oh. The mind tadi ini, the body ini, the soul. Gua mau lepas headset lah. Taunya ada yang horor-horor lagi. Gua jadi orang dong. Hello there. Okay, what the fuck is it? Like, why it's so fucking creepy? Does your reality is now under your will? Paham lambang satanisme confirm? Ya, enggak gitu. Enggak. You were granted access for to additional intel. Use your code to learn about the next program. 372648. Coba tek ya. 37264815. Press escape to close this application. Nah, jadi di filenya ini ada kayak apa sih? Yang tersembunyi gitu, kode, semacam kode tersembunyi. Cuman ya, gue juga masih gak tahu itu apaan. Ntar deh gue kasih liat.
Kelihatan nggak sih? Nah, jadi di folder ini ada semacam kode. Kalau dibuka, let's see. Oh ya, kalau nggak salah tadi di file gamenya itu ada nama level yang namanya Tamasi. Di Tamasi ini bakal ada, itu suatu ini juga, suatu kode juga. Lah kok jadi full screen gini sih? Sebentar, sebentar. Terus udah dijadiin ini deh. Lah kok cara ya cut sama T shortcut sini Windows why loh foxek punten abang, selamat malam Mira. Kamu sudah telat dari stream saya yang gak jelas banget. Gamenya game horror. Jadi kita di malam ini mencoba game. Sebenarnya bukan game horror. sebenarnya bukan game horror. Cuman gamenya itu creepypasta. Dimana game ini tuh dibuat oleh okultisme satanisme. Jadi gamenya banyak mengandung hal-hal nggak jelas. Seperti ya... inilah. Window resolution 1024 kali 768. Apply, oke. Kok nggak bisa di ini ya? They watch me in my dreams. Eto. Setemate. Kok dia nggak kayak ini ya? Devotion Pie, Home Sweet Home Pie. Aku mau sembunyi di selimutku ya, kedinginan. So. Enggak nih gamenya, gamenya cuma dua dimensi, cuman yang nggak jelas gitu. Kamu kalau mau lihat ini aja deh. Tonton ininya aja, nanti aku cek. Nah ini di levelnya tadi ada semacam password itu Tamasi T4 S1. Jadi di game di level terakhir itu nama levelnya Tamasi 112 yang tadi kita ada puzzle satanisme. Jadi dari awal tuh nama levelnya Immersion, Baptism, Obedience, Abstinence, Submission, Conformity, Sacrifice, Anxiety, Worship, terus Tamasi. Tamasi ini artinya kalau dalam bahasa Jepang sih nyawa ya. Karena ya, wah malam rune. Terus comment like. Jadi passwordnya di sini tuh kita additional intel. Sini kelihatan kan ya? Di OBS gimana sih cara ini?
cara capture seluruhnya gitu kok nggak bisa ya? Ayo lah. Nah, ini. Jadi di winner ini tadi passwordnya itu adalah Tamasi T4. Kelihatan kan ya? Lah, salah dong. Salah nggak sih? What? Apa ini ya? No file to extract. Kayaknya gue mesti sering-sering ini deh, nge-stream game horror seperti ini. Soalnya game horror emang bener-bener ini ya. Halo-halo semuanya, selamat datang di stream gue yang gak jelas banget. Jadi gue di sini mencoba mengcrack suatu game creepypasta yang katanya dibuat oleh okultisme satanis. Dan gue baru aja namatin gamenya. Terus di folder gamenya ini ada suatu hidden folder atau secret folder di mana kita bisa tahu lokasi okultnya. Entah okult kan ya. Kalau penasaran gamenya gimana, bisa cek aja sih rewind sendiri. Soalnya gamenya benar-benar absurd. Anjir, sang. Nah ini loh. Ini loh. Metaphysical. Jadi tadi. Di gamenya ada dikasih tahu suatu puzzle. Puzzlenya itu nomornya 37, 26, 48, 15. 37 min S S 26 260 26 48 48 T S 0 T 15 0 S T S T doang S T. Yang satunya pack 4. Ah bodoh lah. Gue pengen ngeplay gamenya lagi, cuman ini nggak tahu kok nggak bisa di window ya. Perasaan udah di ini deh. Stigma. Normal window. Oh, minimize. Apply coba. Nggak bisa juga. Ada yang tahu nggak gimana caranya biar dia ini. Oh ini coba. Biji nggak bisa juga. Gimana ya coba supaya dia ini ya? Supaya dia window gitu ya. Bentar ya. How to window. Ah, yes, of course. Gua lupa. Gua pencet alt enter. Nah.
Bentar. Nice. Lah, kok jadi jelek gini sih resolusinya? Oh iya, bego banget sih. Kenapa sih ya? God damn it. So you watch me in my dreams. I gotta know what that means. God. A physical transgression. What the fuck does that mean? Oh my god. Oh my fucking god. Oh god, oh fuck. Nah, jadi di game ini ini sausnya ini kodenya Tamasi, ini kodenya. Join the program, check the last test to enter our experimental program. Solve at Coagula. Dimain tadi ini kira badan nyawa. Nah, berhasil juga. Lu lagi nge-lag ya kayaknya. Like, I mean, like, the fuck's that is? Those zero reality is now under your will. You are granted access to additional intel. Use your code to learn about the next program. Press escape to close this application. Gua nggak ngerti sama sekali, serius. Gua benar-benar nggak ngerti. Sini gue mesti apa? Kelak-kelak. Page 3 and page 4. Let's own it. Image, page 3. Nah, wajir gede banget. Page 4. Okay, jadi di sini kita punya dua kode. Tiga tujuh, 2648 di page 3 itu sama C. 37 S di sini S. 26 itu 260 kalau 26 sini E SE 48 T
SET SET 15 set SETHA SETH set right that something makes sense. Oke, kita udah tahu sekarang kita buka lagi winner tadi script folder. Additional intel set kelihatan nggak sih? Duh ribet kudunya ting satu-satu di ini. Nah, set, oke, okay. Kok nggak bisa ya? Terus tadi yang level Tamasi juga nggak bisa. Kok tumben yang nonton banyak? Gue lagi nggak jelas gini yang nontonnya banyak ya? Lu pada gabut apa gimana sih? I mean like, oh my fucking god, for fuck's sake. I don't really get this game. Like, oh my god. Mana sih tadi? Ya ampun, ini gamenya benar-benar deh. So you watch me in my dreams. Can I watch you in your dreams? Hello there. I have a physical time crazy. Bagi kalian yang bingung ini gamenya game apa, aku kasih lihat ya. Mari kita play Abstinence. Gamenya benar-benar random. Gamenya ada mengindisikan suatu satanisme yang dimana gue juga like. Jadi gamenya tuh mesti Society, worship, dan terakhir tuh Tamasi. Nah ini Tamasi ini gue mencurigakan banget karena kenapa ada angka-angka dan beda sendiri.
namanya aja tuh stigma. Kalau kita mau main game, metaphysical transgression. Ini sih gua banget sih, anxiety, social anxiety banget doi. Nih ini loh, Tamasi ini. Tamasi, ini tuh pasti ada sesuatu, pasti suatu kode di mana kode tadi itu kode di ini tadi loh. Gusti, tolong. Seharusnya tuh ini loh. Winner ini kita nggak bisa buka, dan passwordnya tuh katanya ada di gamenya. Pastilah kan, Tamasi ini loh, Tamasi. Tamasi yang artinya nyawa. Seharusnya ini tuh kodenya di winner-nya ini, cuman ya dari tadi tuh nggak bisa. Secret folder-nya nggak bisa kebuka. Itu Tamasi. T4M4SH112. Oke. Tuh nggak bisa. Kita lanjut game-nya. Apa kalau gua salah ada sesuatu yang beda ya? Bodinya ini. Soalnya ini gue stream gak jelas kayak gini tuh pada rame nonton ya. Lu orang pada gak pada. Body ini. Salah ya? Main itu. Ya ampun, bego. Kebalik, sorry. Di main tadi, main itu ini. Body ini. Loh, time's up. Bro, responding dong. Ini kan. Oh my god. Anjing. Aduh, ini kalau non spawning nggak ke stream ya, aduh nggak kelihatan ya. Kubu tadi ada kayak ngepres kayak fuck man. Tadi ngepres ada kayak jump scare, cuman jump scare-nya gore gitu. Gua jadi ngeri, oi. Ini terakhir deh. Gue capek. Gak bercerita hasil.
So, join the program, take the last test to enter our experimental program. Solve at Coagula. I don't even know what that means. Dimain tadi body. Nice. Jadi orang dia. Cicunguk bangsat tadi jadi orang ngok. Tuh itu ini pasti ada suatu ini, suatu pesan. The surreal reality is now under your will. Ini kodenya tuh apa? Dari aduh. Tuh. Dari kode sini sih udah dapet. Artinya tuh set. S-E-T-H. 37 kita ambil dari yang sebelah kiri. 37 S. 26. 26 kita ambil dari kanan. 26 tuh E. S-E. 48. 48 kita ambil dari halaman yang kiri. Itu 48 tuh T. 15. H. Kita ambil dari kanan. Set. Apa passwordnya winernya set ya? Terus tamasi tadi apa dong? Set. Wih, bisa dong. Eh, bisa gak sih? Wait, what? Oh, enggak. Goblok. Gak bisa juga. Tamasi juga gak bisa. Udahlah, gue nyerah lah. Udahlah. Kali ini main ramai juga, jadi terima kasih buat kalian yang sudah datang. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang ya. Kapan terakhir kali kamu charging?